Yo guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, jadi kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi di sini gue bakal reaction video dari klarifikasi Bang Kata gitu kan. Kemarin kita udah mengklarifikasi istrinya, masa sekarang terkata-katak enggak dong. Ya harus di reaction gitu. Nah, jadi kita bakal menyimak aja, jadi langsung aja video, karena ini video bakal cukup panjang banget. Ini live IG dia. Oke, yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe ya guys, karena subscribe itu guys. Yes. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, dan ini video hampir ditonton sampai wow, banyak banget ya. Oke, jadi kita langsung nonton aja ya. Udah. Menurut gue asik sih ngikutin cerita mereka ini. Dan di sini kita bakal membuktikan yang mana yang benar sih. Yuk, sebagai netizen itu harus gitu kan, mencari tahu apa permasalahan yang terjadi gitu. Itu baru namanya netizen. Cukup deh. Gue gini ya, gue mau speak up aja sedikit. Oke, dia mau speak up. Yang lalu biarkanlah berlalu gitu, paham gak sih? Dan gimana ya, yang nonton cewek semua. Iya, gue, aduh lucu banget sih sumpah. Gue sebenarnya gue malas yang kayak gini-gini sumpah, malas. Karena gue itu bukan tipikal orang yang melihat ke belakang gitu, melihatnya yang ke depan gitu. Bisa diem nggak? Bisa diem dulu nggak? Anjay. Tuh kentut kan lo. Suwe, suwe. Gak tadi itu ya, entut. Lu bisa diem dulu gak sih yang komen? Diem dulu, gue pengen ngobrol nih. Tentang, lu ngeliat yang di TikTok itu gak sih? Yang jangan mood banget sih, gue udah biasa aja sih. Sumpah, live-nya gue matiin, gue gak bakal nge-live lagi nih. Asli gue. Serem juga, Bang. Ambil. Yo. Diungkit-ungkit namanya biar nempel di kak. Nempel. Nah. Gimana ya, gue sebenarnya malas speak up sih, gue malas banget speak up. Kemarin-marin kemana aja gitu kan. Gini loh, kuadrat istri itu ketika dia di rumah, ketika suaminya keluar, dia harus nurut kan, maksudnya harus pergi izin ya. Oke. Nih. Gue punya salah satu, enggak, gue cuma satu, nunjukin satu bukti. Satu gue aja ya, satu ya, just one. Dan gue enggak mau lagi. Oke, jadi di sini nih gue pengen jelasin sedikit kenapa si Kata tadi bilang wadah cewek itu ketika suaminya lagi pergi ya harus izin dulu mau keluar. Ya ini kemarin ya guys, yang diklarifikasi kemarin bahwasannya nih, belum tahu ini harus nonton ini, ke Bogor. Ceweknya itu ke Bogor, mantan istrinya ke Bogor gitu. Sehingga kayaknya permasalahannya membuat mereka putus dari situ sih. Karena dari klarifikasi si mantan sama si Katak Reason lagi, Bizer. Reason mah pemain PUBG ya. Katak Bizer ini mungkinnya ke situ. Berarti ini udah jelas ya guys. Jadi masalah mereka pisah dari kejadian itu. Dipertanyakan, nih lu kalau mau record it's okay no problem. Mana ya? Mas gimana jadi enggak, Mas? Itu udah take record. Bentar ya. Oke. Nih, gua jadi. Nah, lama betul. Sama temennya kan. Assalamualaikum Den tuh. Dia ngebantuin gua deh. Dia ngebantuin gua, Dia ngebantuin gua nih, bentar. Ketika udah kelar ya. Ketika udah kelar aja ya. Itu siapa? Bentar. Temennya. Nih nenek, oh nomornya bahaya nih. Oke. Jadi si Katak Bizer ini dia tulis WA. Tempat tadi namanya apa? Oke. Yang tadi tempat camp Curug Cimpea Sumur Burung. Oke. Terus ada satu lagi kata-kata di sini ya. Bang, mau ngomong nih yang pas tadi nyamperin tenda. Tapi nggak enak juga sih ngomongnya.
Soalnya bini abang ngomong ke si cowok itu, bini abang ngomong gini ke si cowok yang keluar. Oh, jadi si cewek ini dia klarifikasi di suatu tenda emang sama si cowok. Alasan ceweknya mantan istrinya ini buat benerin ngambilin jaket apa-apa gitu. Terus di sini ada yang speak up lah. Sebenarnya bininya Bang Katak ini kayak gini nih. Katanya lu jangan ngaku. Oke, jadi bininya aslinya bini Bang Katak ini kayak gini. Katanya lu jangan ngaku, lu bilang aja gak kenal sama gua gitu, Bang. Oh, jadi dia minta tolong ke tenda bahwasannya. Jadi alasannya kayak gitu tuh. Gitu pura-pura. Jadi si cowok ini jangan nyampe kenal gua lah gitu intinya. Biar kata Mizer ini gak marah gitu ya. Oke. Mau bilang tapi tadi tapi gak enak, takut disangka ikut campur, Bang. Siapa Bang? Bilang gitu tadi pas kita nyamperin tenda, terus pas si cowok itu keluar, cewek abang bilang gitu. Curug Ciampea sumur burung, Bang, mau ngomong nih yang tadi pas nyampein tenda tapi gak enak juga sih ngomongnya, soalnya bini abang ngomong ke si cowok itu, bini abang ngomongin ke si cowok itu yang keluar. Kata lu jangan ngaku, lu bilang aja gak kenal sama gue gitu, Bang. Mau bilang tadi tapi gak enak, takut disangka ikut campur, Bang. Cewek abang bilang gitu tadi pas kita nyamperin tenda, terus pas si cowok itu keluar, cewek abang bilang gitu. Terbongkar. Jelas gak? Jelas. Next. Nih. Curug Ciampea sumur burung, Bang, mau ngomong nih yang tadi pas nyamperin tenda lagi. Tapi gak enak juga sih ngomongnya, soalnya lu bilang aja nyamperin tenda, terus pas si cowok itu keluar, cewek abang. Dikit loh. Okay. Dikit nggak? Eh sayang, nggak usah bacot dulu deh. Parah banget. Ngerti gak sih? Aduh, siap. Itu dikit loh. Maksudnya dikit loh. Serem banget dah. Itu dikit loh. Gimana ya? Maksudnya kayak dia speak up tentang masa lalu, kan masa lalu kan ya udah berlalu gitu. Misal kayak. Dia mengungkit kesalahan gue, cuman ketika gue ungkap jelas padat dan singkat. Gue bisa bikin malu dia loh, sumpah. Sampai dia begitu, sampai gue ngebaca DM-annya tentang pekerjaan yang ya kayak gitulah. Gue kasih tau ya guys, depannya B dan belakangnya O. Bisa speak up gue. Saksi gue banyak. Gue bisa panggilin teman-temannya dia sendiri malah respect ke gue. Sahabat-sahabatnya dia bukannya respect ke dia malah respect ke gue. Gue bisa speak up. Tapi gue nggak mau jahat. Ya. Udah biasa aja, intinya yang lalu biarkanlah berlalu. Jadi buat kalian yang jadi pertanyaan gue, kemarin orang tua dari speak up-nya si mantan istrinya ini, dia orang tuanya lebih nantangin sih, coba tunjukin buktinya. Lah ini kok buktinya malah banyak guys. Oke, lanjut suruhan, bukannya lanjut malah. Ya gue bukannya gue takut. Takut fans lu kabur, demi Allah, demi Rasulullah, gue gak pernah merasa punya fans. Demi Allah, demi Rasulullah, gue biasa aja, gue tetap katak yang dulu. Nah, gue makannya sekarang itu ketar-ketir mesti sabar ya, Bang. Iya, logiknya gini loh. Nih, just one again, sini. Nih yang satu cowok ya, namanya Agil anak Pondok Aren. Ketemu sama gue gemeteran. Katanya apa? Di mana juga ada nih. Ya, chatannya juga ada nih. Oke, okay. Gil Pondok Aren ini dia satu camp sama mantan istrinya. Ya, kayaknya itu sih. Kayaknya ya. Nih, kan? Dia ngomong. Okay. Gue cuma ngobrol sebutunya doang sama yang lain. Gue akrabnya cuma sama teman gue. Nih. Gini loh, dia gue suruh balik ya kan. Dia gue suruh balik. Nih, mantan istrinya ya ini. Ini semua nih lo mau pulang. Jangan pulang tanpa gue suruh lu balik ya. Dia tuh posisinya gue enggak balik-balik. Gue di rumah. Karena gue nge-backup anak-anak gue yang lagi diomelin sama nyokap gue. Cewek aneh sih tuh, fix. Nih demi Allah lu di tempat kata gini, kalau macam-macam Allah juga kok yang bertindak. Sejatnya istri taat walaupun jauh, taat sama cowok. Gimana sih? Lagi like, nih serius nih ya. Nih. Taat sama cowok. Tuh. Sejatnya. Gue cuma cerita walaupun jauh.
taat ya kan, oke taat, it's okay no problem gitu. Buktinya ke gue okay, no problem. Bentar, ya, ini gue, aduh anjing gue hapus nih ya. Taat sama cowok Anda sudah sebagai istri beda ketika Anda masih muda, masih pacaran itu. Oh, gue nelpon, gue via telepon. Gue nanya, gue via telepon. Ya. Gue via telepon nanyanya. Gak ada bukti guys yang video ini. Gue nanyanya via telepon. Jadi lu paham ya? Udah ya, okay. coba handphone satu. Ya itu gila. Sampai dia itu kalau misalnya kayak ya udah maksudnya kayak lu masih mau sama dia, ya pertahankan. Maksudnya cokol ketika orang itu mau berubah silakan kan gitu. Okay. Nih, dia selalu salah paham lo. Nih, lu mau ngeliat chatannya. Ini chatannya nih ya, ini chatan bukti chatannya nih. Tuh, udah kita gitu aja tuh. Banyak juga tuh chat. Tuh chat apa berita itu? Enggak sama satu cowok. Anjay, berarti udah ya? Kita gak usah ngebahas itu aja. Okay. Intinya kalau lu ketemu akun kayak gitu, ya lu hina-hina aja. Siapa yang paling victim? Siapa? Terus efekan mantan istrinya kata yang nyakitin di akhir. Buktinya banyak anjir, ternyata. Gue kira bakal dikit. Konsepnya tuh lu gini, lu tuh cewek, lu sadar. Ibu melahirkan anak dari satu laki-laki, bukan dari banyak laki-laki. Logika. Serem banget kalau marah takut. Enggak, gue gak marah, gue biasa aja. Katanya Bang Katak nodongin pisau. Iya, gue todong. Karena dia gak mau ngasih handphonenya, bener gak? Bener Bang. Itu saksi hidupnya. Gue gak mau ngasih handphonenya. Gue bilang handphone lu buka, di situ tuh maksud gue buka biar gue ngeliat, biar gue tahu. Gue todong pisau apaan. Sok terapi, mana pisaunya? Pisau-pisau kecil. Ambil. Kemarin mantan kecil. Istrinya bilang dia ada udah buktinya malam. Sekarang Katak ada buktinya juga. Oke, dua-duanya ada bukti, jadi 50-50 lah. Lebih kita makan. Ya. Yeah. Pisau-pisau kecil, enggak tajam. Nih, pisaunya nih. Gue nodong begini ya. Gue nodong begini. Enggak tajam. Kenapa gue? Kenapa gue nih? Kenapa gue todong sama pisau? Nih, wait. Cuma gue juga ketar-ketir dah kalau ditodong kayak gitu. Oh nggak kekirim dari dia. Tapi dia ada buktinya dong. Daripada ketimbang mantan istrinya gak ada buktinya sama sekali, dia cuma ngomong sama nangis. Tuh kata dia kesini aja jemput tapi gue. Dia nggak mau pulang karena gue pulangnya besok. Gue cuma ngobrol sebutnya doang sama yang lain. Gue nggak kerap sama temannya abang gue. Ya bobo abang lah. Padahal dia mau coba di Melbourne solo gue lagi di tempat kata gini. Iya. Yeah. Nih gini loh. Gini. Ini bukti lagi nih, dan buktinya. Bukti bukan sembarang bukti, guys. Gue jawab, nih, besok pagi gue balik. Tuh, gue nyuruh balik, cuman dia bilang besok pagi juga udah jalan. Oh. Lu di mana, Pi? Iya, lu mau pulang enggak tanpa gue suruh? Ya balik. Gue yang malu di rumah. Orang tua gue juga malu karena tahu lo gak balik-balik. Ya gue berusaha bilang yang baik biar mereka gak ngomongin mulu pada kepo. Gue di sini ya Allah jauh banget. Besok pagi juga udah jalan. Luduk mulu. Oke. Dia gak mau. Luduk mulu. Petir. Dan gue kesono gak ada geluduk. Lu mau ngeliat cuacanya? Nih, gue siang-siang dari sini gue belum makan. Sumpah, gue belum makan. Gue sakit. Kalau misalnya kayak juga udah jalan, geluduk mulu. Kuat beda ya. Dan gue kesono. Oke, okay. Gue kalau bayangin aja sih lu punya cewek terus udah nikah terus masih bohong. Dan bohongnya sama cowok. Gila. Gila sih, mending yaudah lepas aja. Jadi menurut gue sih kalau emang benar kayak gini, Katak izinnya salah, cerai.
dia nggak bisa bedain mana yang udah nikah, mana yang masih pacaran gitu. Dan gue yang sono nggak ada geluduk. Lu mau ngeliat cuacanya? Nih, gue siang-siang dari sini gue belum makan, sumpah. Gue belum makan, gue sakit, gue gak enak badan, tapi gue berusaha untuk nyamperin dia. Karena apa? Gue ngasih tahu bahwa gue sayang sama dia, cuman kenapa dia kayak gitu? Kenapa masih nyimpan? Gue gak nyimpan, gue gak gue apa. Sekarang gue tahu pasti ini akan keblow, apa soalnya dia akan bersuara gitu. Dan ini, backup-an gue, untung aja gak gue hapus. Just like. Iya, bukti juga banyak tuh. Dia mungkin mikirnya, kamu kok belum tidur, malah ngeladenin orang. Bukan yang ngeladenin orang, capek gue. Sumpah gue capek banget ketika gue dituduh yang enggak. Ini netizen. Ini pisaunya tuh. Ini enggak tajam loh. Tajam. Kenapa? Ya gue karena gue nggak sampai begini ya. Gue cuma begini doang. Begitu. Sok terapi. Ketika cewek batu, ya kita harus ngasih sok terapi. Gitu aja lah. Nih bentar ya. Apa tadi gitu ya, dia gak mau balik kan? Bentar ya, mana chat? Sok terapinya udah dogin pisau ya guys. Kan bisa, gak aja gue udah ketar-ketir udah sama gunting nih. Ya tapi bagus sih, kalau emang ceweknya kayak gitu bisa diomongin ya. Sok terapi, it's okay. Ketan gue sama si anak Bogor itu ya. Oh iya, tadi gue harus ngecat. Nih. Nih ya. Yang jadi pertanyaan gue, apakah ini mendung? Ini tuh terang loh. Ini tuh terang banget loh. Lagi. Tuh. Tempat yang tadi tuh. Tuh. Iya, my God. Terang loh. Gak ada geluduk. Pansos, udah mending lu jas aja deh. Tadi gue nih, tadi dia ke rumahnya. Come here. Lu ke rumahnya ngapain? Nanya apa? Maksudnya apa? Terus? Dan yang dia ngomongin di media itu gak sesuai nyatanya kan? Iya, terus? Ya udah sih, dia katanya Enggak ini, maksudnya gak ngomongin ini itu sih, itu apa? Terus? Kalau bukan dia. Iya, itu apa terus kalau bukan dia, terus? Sempat, kata abang sempat jambak rambut dan nyoyor kepala dan pas naik motor abang marah-marah dan mau ngebut dan ditabrakin katanya biar tahu siapa yang mati duluan aja bener ya? Ya bener, siapa yang mati duluan gitu, siapa yang salah, siapa yang benar gitu aja. Enggak, gini loh. Lu lagi berantem nih posisi ini, posisi lu suami istri ini, ketika lu ngeliat suami lu sama orang perasaan lu gimana sih? Darah tinggi. Coba ketika lu ketika kamil sebelum nikah bener nggak dulu ketawa aja deh kayaknya deh gue ketawa aja deh cuma ini bunyinya serem juga udah jalan duduk mulu dan gue kesono nggak ada geluduk. Parah. Lu mau ngeliat cuacanya? Nih. Gua siang-siang ya? Dari sini gua diulang lagi sari-sari. Ketika lu punya cowok, ini lu pacaran ya kan. Sakitnya gimana sih? Di depan mata lu baru keluar dari tenda. Kenapa gua jambak biar dia mikir? Gua enggak jambak, gua gini nih. Ih, elah. Gua toyor. Gua noyor begini tuh, pelan banget. Cuman emang dianya aja yang lemes. Beneran pasti kasar juga kan? Ya coba aja. Lu refleks gimana sih? Dan lu tahu apa yang membuat gua ngomel-ngomel sama dia? Gua ngeliat satu DM ada salah satu temennya. Gua sebenarnya enggak ngejatuhin ya. Temen ini ya emang enggak gua screenshot aja karena ya cukup gua aja yang tahu kan karena aib. Temennya dia nge-DM. Lu mau gak malam ini? Anjir. Terus ada satu lagi yang dia, Kak, ada JOB gak? Ya kalau gue mau speak up lebih parah bisa gue. Saksi gue banyak. Oke. Okay. Jadi pasti gitu anjrit. Namanya juga saya. Malam. Yaudah. Dia minta dibawain uang segitu, gue bawain. Dia minta bawain ini, gue bawain. Dia minta itu, yaudah.
kalo gue makanya selalu bilang kalau udah miskin jangan banyak gaya, udah gitu aja. Dia nyakitin dia juga yang merasa tersakiti, ya nggak bang? Dia open BO kah? Nggak tahu gue nggak tahu kalau itu. Tapi salah satu ada yang lagi screenshot. Ih, biarin aja. Dia lu mau screen record silakan. It's okay, no problem. Cuman intinya gue bukan ngebela diri gue bukan yang ngebela. Gue jujur. Gue orang gue jujur kalau gue nyakitin orang, gue nyakitin. Itu temennya ya yang bilang nanya, "Kak, ada juga gitu." Mau bukti. Gue harus ngebuktiin gitu. Enggak usah, itu bahaya. Kayak gitu aja. Gue gak ngejatuhin dia ya. Oi, Mas. Ngerokok lagi, ngopi. Ngerokok itu cewek, iya. Yeah. Jangan dikasih, ntar makin senak ya. Ceweknya sok paling tersakit. Ini mah netizen aja pada sensi. Iya. Yeah. Aneh. Next. Gue bilang sama dia, yaudah gini deh, gue gak... Gue santai nih, kita udah kelar, gue gituin ya nah. Cuman, lu siapin aja, gue mau misum lu nih. Karena kan kasarnya jemput di rumah, apa, dijemput cowok di ketika lu kelar, gue gituin ya nah. Cuman, lu siapin aja, gue mau misum lu nih. Karena kan kasarnya jemput di rumah, apa, misum. Dijemput. Misum itu apa guys? Ya Allah, kata-katanya banyak banget yang aneh ya. Tadi apa, tadi JPO JBO apa? Gue tanya JPL. Misum adalah orang yang berani sih. Masa iya sih kayak gini? Kayaknya bukan deh guys. Gue cowok di rumahnya dan sekongkol. Yang bantuin kebukanya lu bang. Katanya keluarga gak tau kalau dia pergi ke sini sama siapa-siapa ya. Tapi tadi dia bilang, keluarga bilang tahu. Iya. Keluarga bilang tahu. Jadi itu dia sekongkol sama keluarganya, ya udahlah. Bilang ke rumah saudara. Bilang ke rumah saudara, ya gak apa-apa, it's okay, no problem. I know. Pokoknya gue tahu apa yang lu mau. Gue tahu apa yang dia mau, udah gitu aja sih ya. Bang, gue gak salah berarti bang Atta. Ngapain amat? Udah ya, intinya gue gak mau ngebahas masalah lagi. Dan lu mau nanya, lu mau nge-tag gue di TikTok dimanapun lu berada. What the fuck, man? Coba give gue teh dong. Intinya udah tuh. Jangan kalau netizen, lu diadu domba sama netizen Atta. Gue gak diadu domba. Gue bukannya diadu domba, karena dia udah speak up duluan. Gue bukannya diadu domba, sumpah gue gak merasa panas. Gue udah sembuh dari luka-luka gue dari penyebabnya dia. Ya udahlah. Arya Frijal, iya gue ingat Arya Frijal. Tuh udah coba juga jari. Ya amin. Rawr, fokus ke depan. Yong, iyalah. Gue mau ke Bandung, kapan sih gue? Jumat. Gue gak mau nyari masa. Banyak orang yang... Benci menjatuhkan gue, it's okay, no problem, gue gak masalah. Oke. Biar gue sama kakak-kakak yang tahu jalan cerita yang sesungguhnya. Udah lupa ini ya bang, bahas yang lain. Iyalah. Sekarang buka lembaran baru, ya iyalah jelas. Coba deh lu lihat deh di komen TikTok kayak dia yang cowok dibales sih. Cik. Aduh, halu time aja Yong, halu time aja, sabar ya bang, semoga ada penggantinya lebih baik, amin. Aku TikTok ya. Santai aja. Yoi gak? Iya bang. Main-main diri ya, udah bang yang lebih berkabar. Iya, maksudnya kayak orang ngejudge gue di TikTok, bang lu gini, bang lu gini, bang lu gini. Nanti biar lu tahu aja. Hah? Apa nih, bisikan apa lagi nih? Intinya satu, ketika dia speak up lagi, gue cuma bawa bokap gue sama pengacara bokap gue. Dede. Enggak. Dede gue nih, sini. Gue pengen
Nih adek gue. Nggak enak nih feeling-feeling gue kalau udah gue buat adek. Ya kalau misalkan nggak benar mah mendingan. Kelar gue gituin ya. Di sini ada komen netizen yang menunjukkan ada akun TikTok ya nggak cantik di 17 kemarin sih terakhir di Free Fire. Coba kalau sekarang dibuka nggak? Udah dibuka dong. Bener kan nih akunnya? Oh ini tuh, ini ceweknya ya. Tonton lah ya, satu masa gak boleh sih. Anjir. Oke, dia kayak masih muda juga sih emang. Pergaulan bedah. Komentarnya lagi dia. Cari-cari gue ngomong kasar, anjir gitu, harusnya anjir aja. Anjir, cakep sih emang, cuma pakaiannya sempet dah. Ya bisa, gue udah mulai ini sih. Apa yang diomongin katak, gue mulai setuju sih. Kalau dia cewek, karena pakaian dia aja kayak gitu loh, anjir. Tongkrongan dia, ngerokok. Lu siapin aja, gue mau misum lu nih. Karena kan kasarnya jemput di rumah Ede. Adek gue. Lanjut lagi ya. Ini sekarang adeknya yang speak up gitu. Pasti ada satu komen netizen yang bilang, ganteng banget anjir. Pasti gitu liat. Adeknya ngomong apa? Ya kalau misalkan gak bener mah mendingan jangan diterusin mah. Iya satu, maksudnya kayak dia nge-blow up lagi di media. Ya untut aja mah. Dari viewers ya emang. Kemarin gue ngeliat ceweknya itu akunnya 10-9k gitu. Sekarang udah 18k sih. Tuh ya, intinya udah gue nggak mau speak up lagi. Intinya gue cuma ketika dia speak up dia menjatuhkan gue playing victim perang. Silakan ayo jadi, kalau mau perang ayo silakan, kalau mau perang duduk-dudukan ayo jadi. Mantap. Tuh makin ya makin ya. Jodoh udah ada yang ngatur bang, iyalah. Si adek gue fuckboy. Ceweknya banyak banget adek gue tuh. Gini dong. Ngajarin gak bener anjir. Gini dong mangge. Ayo ke Surabaya. Enggak, gue mau ke apa ya. Bandung tadi lo bilang bang. Kali ini prem enggak. Cewek cantik belum tentu dalamnya cantik. Just right. Apa ya? Udah ya. Pesan gue satu ya, gue gak mau. Ini ngapain sih? Okay. Sama kayak abangnya. Sebenarnya itu ada yang angkat, cuma memang mirip. Oh, ada yang tukang jahil si Topan. Kesia, si Kesia ada yang syari ya? Iya. Head bocah, udah gede lu udah bisa main HP lu. Dulu masih bocil lu. Iya, masih ompong lu. Ini apa sih? Pacar saya enggak bobo. Post lagi bang, post lagi apaan? Gue enggak mau, udah gue enggak mau ngepost. Udah lah, gue nanti udah enggak speak up ya. Kenapa? Iya. Oke, gue kayak apa ini udah selesai? Jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Gue pernahnya ke Sumatera. Tempat gue ada. Halo. Ke Batam. Mana? Batam bagian pun dong. Udah ya, jangan dibahas ya. Gue mau nanya nih sama lu, tolong lu jawab ya. Udah jelas apa belum? Coba. Udah jelas apa belum? Lapnya simpan enggak? Jelas sih. Bakal gue simpan. Jelas banget udah jelas. Itu udah disaksikan tadi ya. Udah jelas banget sih ini. Udah jelas apa belum? Maksudnya gue minta pendapat. Lu
maksudnya ketika lu suka sama gue, ketika gue salah pasti lu bela juga, maksud gue dari kenyataannya aja deh, siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Cerita di akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, okay, next. Cerita di akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah. Gue nanya siapa yang benar, siapa yang salah, gitu aja. Gini loh, kadarnya kuadrat. Eh gini loh, emang gue gak balik-balik, bener gak? Tapi gue ngirimin uang gak? Ngirimin dong. Tuh, gue kirimin uang. Nafkah tetap jalan. Cuma langsung gue, kalau lu mau ketemu gue, lu samperin ke rumah. Maksudnya kalau lu gak punya uang, lu naik Grab. Kan gue suami lu, dulu. Kalau gak dijemput sama anak-anak, gak mau, gak ada usahanya. Iya, alasannya gak punya nomor padahal macetan, aneh gak sih? Freak banget kan. Ada yang pernah main ke Blitar, Bumi Bungkar, kata siapa? Gue ketawa ya lah, playing victim anjing. Gue males banget sama orang, udahlah udah. Orang iri sama mau pansos mah tetap ngehujat. Iya benar ya? Aku ketawa ya? Intinya gini ya, buktiin siapa yang lebih maju, udah. Gini loh, pepatah pernah berkata, putus satu tumbuh seribu. putus satu tumbuh seribu. Ketika gue putus sama dia, ketika gue kelar sama dia kan udah kelar. Yang tumbuh seribu siapa, dia apa gue? Air mata buaya nangis-nangis, so nangis-nangis. Gitu. Gini loh, jangan meluarkan air mata buayamu hanya untuk menjatuhkan orang lain. Siap, oh. Parah banget sih. Aco ya? Oke. Baru banget sih. Pengen ketemu boleh gak sih? Ketemu-ketemu aja. Kok bisa-bisanya lu kawinin? Jadi gue nikahin itu. Awalnya gue nikahin itu gini loh. Awalnya gue kayak gini nih, seru. Gue bilang ke dia, ketika gue gak ada, ketika gue punya, gue bilang aja, lu gue nikahin. Awal pacaran baru sebulan apa 2 bulan gitu. Lu gue nikahin. Iya, kata dia. Bentar. Kemarin ceweknya bilang dia udah pacaran 7 bulanan, 4 bulanan, tapi dikalinasi kata sebulan. Oke, lanjut lagi. Sebetulnya ada. Ya udah, gue tepat janji, gue nikahin, gue usahain buat dia apapun yang dia mau, gue usahain. Terus balasannya apa? Kalau gue ngebahas materi gitu ya, bisa. Itu ada di TikTok bang yang spill cewek lu selingkuh. Emang ya? Mana? Coba ya. Spill cewek selingkuh maksudnya gimana sih? Dan gue jujur ya, emang gue ngedemin temen, apa cewek, gue ngedemin cewek, ya kan gue ngedemin cewek, itu temen gue, iya gue tahu, oh. Dan gue pengen ngasih kerjaan ke dia walaupun konteksnya begitu, cuman kan gue hanya menyalurkan, emang salah. Ya walaupun, ya gue tahu dia kan kerjanya kayak gitu ya, makanya gue aran ke dia, gitu. Oke, jadi gue paham. Jadi di sini maksud Bang Katak kemarin ceweknya sepil sih emang. Ceweknya bilang kayak gini, masa Katak bizer dulu mau memperkerjakan cewek yang seksi-seksi gitu. Ternyata gini, alasannya gini, dia Katak bizer ketahuan ke dia nge-DM cewek. Tuh, ternyata nge-DM-nya kayak gini tuh. Oke, jadi kayak apa ya, mantan istri itu emang cerita bener, cuma kayak kagak lengkap gitu sih. Dan kagak lengkapnya ini kagak dipresetin. Oke, play victim banget tuh anjir. Terus gue dituduh banget gue. Hey, ketika kamu ketahuan, kamu bilangnya semuanya teman. Drama wanita sangat hebat. Ini sebetulnya tapi. Ya, sebetulnya tapi semangat aja bang. Wih, jelas udah ya pokoknya. Lagi pula, dia harus bisa menjaga harga dirinya sebagai wanita, apalagi yang udah nikah. Just right. Surga wanita ketika sudah menikah adanya di mana? Coba gue mau nanya. Yang pintar, yang jawab pintar. Yang bisa. Di bang, suami. Bang, kaos bijir bahannya adem banget sampai dipakai abang lo buat main. Thank you. Oh iya, curah bijir dia. TikTok mantannya apa? Spill adanya, apaan sih spill-spill gak jelas dah lu. Spill jangan ngebahas mantan bang, panas nih. Iya aman lah.
Enggak, gue cuma gue. Nah, suami Jasrek pinter-pinter suami. Pokoknya kamu yang pinter agama, enggak pinter agama juga sih. Pokoknya kamu yang nurut sama aku, yang enggak cantik, yang biasa aja. Maksudnya ya, gue usah insecure, tetap jadi diri sendiri. Aku lebih suka cewek yang tetap jadi apa, tetap jadi dirinya sendiri gitu. Tapi mantap mantannya kata aku suka cewek yang berusaha. Iya. Sumpah aku suka banget cewek yang suka berusaha loh. Anjay, tergiur gak kalian? Nurut sama aku, asal ngerti maunya aku apa. Gak bangun tidur main handphone seharian gitu. Terus? Orang udah nikah main handphone seharian gitu, gimana? Bangun tidur gak nyiapin apa-apa, main handphone sampai sore lu. Iya, lu liatin tuh cowok-cowok tuh ya kan, lu spill tuh teman-teman lu tuh, gak taunya dia chatan juga dia. Jadi gua honeymoon, dan pulang honeymoon dia chatan sama cowok itu kan bang. Sakit sih anjir. Sumpah, gua ngeliat chatannya. Ketik, gua bilang lu jangan main IG ya. Dia bilang oke. Ketika gue pulang honeymoon, gak taunya dari pulang honeymoon udah cetan. Dia udah cetan. Okay. Siapa yang bangsat? Udah deh, cepet deh gece deh, nikahin gue deh. Cepet deh bawa gue balik deh ke rumah lu deh gece deh. Udah pasrah nih gue nih. Bang, bang, jangan buka baju bang. Bang, 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 gue gak serem ini anjir, gue cowok. Bang, bang, bang. Oke, gue lah, udah gue. Dia bakal lepas baju. Cuma yang paling panas penting adalah cewek itu good attitude. Just right. I like it, then as like it, boy. Bang, semoga rezeki lancar, amin bang. Amin, 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 ya Allah, amin, amin. Parah banget. Yaudah ke bonus. Yaudah ke bonus, bonus, bondowoso. Mending sama kakak sepupu saya, bang. Please, culik gue dah. Gue udah pasrah banget sekarang. Jadi, lu kesini nih sekarang, nih. Lu ngajak gue keluar, ayo gue. Serius gue? Serius? Cat. Gue jijik banget gue. Oke. Jijik banget gue. Udah bang, jangan emosi. Katanya bundanya Bang Katak sampai datang ke rumah dia. Oke. Datang. Jadi di sini kemarin kan video kemarin ceweknya bilang dong, bundanya tuh mohon-mohon balikan lagi gitu, balik maksudnya jangan bertengkar gitu sama Katak, ngemis-ngemis gitu, ya balik gitu, bareng lagi sama Bang Katak sebelum ini ya cerai itu katanya, dan di sini Katak bingung sih. Datang apaan sih? Bingung dia. Datang apaan sih? Datang apa? Coba datang apa? Kok kesel sih? Ya lu nanya lagi ya, gua jawab lagi lah. Udah sih bang, jangan bahas masalah lu biar nanti dia yang kena karma sendiri. Iya sih. Cuman gue udah berjanji, gue udah minta sama Allah, tolong Allah tolong tunjukkan ya Allah ketika dia yang salah. Itu pun jangan sampai maju ya Allah. Ketika banyak maju ya dia tersakiti gitu aja. Enjoy lah. Bunda gue ngapain ke rumah dia? Bunda gue ke rumah juga. Ke rumah dia juga ngambil barang-barang. Cantik doang tapi lost 3 jari. Oh. Hah? Eh, bunda datang ngebujuk kita. Tiga jari anjir. Tuh gua ngambil barang-barang. Hah? Tuh. Oh. Lu jangan sumpah nyokap gua enggak pernah sana lu. Oh. Nyokap gua enggak pernah sana. Nyokap gua kesana ngambil barang-barang doang. Ceritanya bohong lagi berat mantan istrinya. Ya udah gini, kalau dia ngebahas orang tua gue, it's okay, no problem. Iya, nggak apa-apa. Intinya kan gue udah berjanji lu gue nikahin. Dia janji gue udah kelar kan, bener nggak? Dia bilang dia ngemis-ngemis gini. Wah, gue bahas utang dia ke gue nih ketika masih pacaran. Ceming ntar dia. Udah lah intinya, buat balik lagi. Aduh, gue gimana ya? Aneh banget itu ya, aneh banget ya. Sumpah, aduh, aneh banget gue. Seakan-akan dia cantik banget gitu. Nih gue bongkar aja deh. Iya dia open BO udah. Nih sumpah bukan gue ya. Bukan gue ya.